Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau uji pembersihan. Penulis mau pakai Vitaflus ini ya. Punyanya cuma engine flush yang ini. Jadi ini yang mau penulis pakai. Masih baru belum dibuka. Terus nanti pakai oli, AMSOIL, Valvoline XLD, sama ini modul multi power yang barusan penulis pakai. Jadi ya metodenya simple aja. Ini mana yang bisa membersihkan gerak? Penulis taruh sekitarnya ini ya, yang ada gerak-geraknya ini. Terus mana yang bisa menghilangkan gerak? Itu untuk modul multi powernya. Terus valvulinnya KSLD ya. Ini masih baru. Kakean. Biarlah. Valvulinnya KSLD itu ya. Soalnya berarti di tengah. Soil ya, nih soil sudah mau habis, jadi ya lama turunnya. Ya udah tuh valvulinnya. Buka Vitaflusnya dulu. Vita plusnya tambahkan sini juga, kental rupanya ya. Ya sudah lengkap. Jadi yang ini Vita plus, ini AMSOIL, ini Valvoline XLD, yang ini modul multi power. Sebentar. Berhenti, nanti penulis cas dulu ya. Cek, ganti kamera dulu. Yang kelihatan bereaksi
Aduh, nggak kelihatan ya. Nggak ada ya yang oli yang bisa membersihkan kerak ya. Padahal kemarin kelihatan valvoline XLD-nya bereaksi. Maaf ya, ini tadi udah penulis bakar tapi kok efeknya sedikit ya. Ini cuma penulis bersihkan pakai tisu. Penulis rekam biar untuk perbandingan dengan yang sebelumnya. Ada perubahan nggak ya? Kok kelihatannya nggak ada ya?